Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Ketemu lagi di channelku, Kasimatur Vlog. Pergi ketemu teman beli SIM card. Cuacanya panas juga ya. Sekarang berada di Indek. Ini makanan Indo ya. Kopi. Ini temanku beli sini. SIM card. Coba bil berapa coba? Ini minyak zaitun 300. Apa ini saya bersih? Bisa. Itu jadi ini. Aku pakai sabun itu dari Taiwan itu loh. Oh, aku sekarang nggak ada air sih, nggak bisa kirim sama teman. Coba berapa? Suruh masukin sekalian. Aku juga nggak ada itu cuci muka. Hujan siang. Molen, molen ya. Alot.
datang ke tanah ke dapur. Dia tengah malam apa coba Pak? Janjian sama laki-laki. Aku enggak diurus. Sampai aku impusan ya. Impusan kan biasanya pakai jatuh. Pakai ini kan? Iya, jalan. Kalau saya mau kencing kan, itu kan impusannya impusan mati. Aku enggak bisa ngitung sampai aku kencing di situ loh, Mas tua. Enggak. Kencing di itu di tempat. Aku enggak kuatnya sih. Dia pulang jam berapa? Jam 2 baru pulang, pergi jam 9 jam 2 pagi. Pulang. Malam. Malam. Ya Allah. Enggak pacaran ngurus. Dulu dia. Enggak ngurus aku. Aku ngomong lagi yang benar itu orang Taiwan. Orang Indo mungkin dia kawin sama orang Taiwan ya? Bukan. Jadi dia kan ada sini orang Medan ya. Oh, orang Medan emang kayak gitu keras. Biasanya ngomongnya keras. Baca doa masa ya saya harus Allahumma bar sambil ini dia kan agamanya Kristen kan? Saya kan dalam hati kamu ngomong apa katanya kumit aku tuh lagi berdoa kok berdoanya kayak gitu terus gimana kalau saya berdoa kayak gini nanti kamu itu nggak kata saya terus saya nyetar pengajian jangan keras matiin padahal kecil udah matiin ya juga ya. Bukannya masuk rumah sakit ya Allah. Ya. Emang kayak gitu. Harusnya sih yang jaga saudaranya sendiri ya. Cuman kan di sini kita kan sendiri. Jadi apa yang ada gitu. Harus jaga orang sakit kan harus sabar. Iya, harusnya harus sabar. Terus ngomongnya juga kan dia juga dibayar juga, dibayar mahal lagi. Kenapa marah-marah? 3.000 loh. Kata saya tuh pagi ini. Cece kan bayar sama saya, 3.000 harusnya Cece tuh patuh sama saya, bukan saya patuh sama Cece. Gitu. Orang gimana mau sehat katanya kamu tuh kayak gitu. Saya tuh makan ya Allah, Cece orang sakit kalau jadi Cece orang sakit terus makan gimana rasanya? Kata saya tuh gitu, untung juga bisa masuk dikit-dikit. Terus yang sampai yang sebelah juga ngomong orang Taiwan loh. Udah kan kamu minta ganti aja kayak gitu loso kata orangnya kata gitu ya loso katanya kalau mau keras galak katanya iya cerewet ini siang hari. Cacar yang tahunan lah itu mah namanya. Iya, kalau anak kecil mungkin dulu kamu dari kecil belum cacaran, jadi dewasa itu masuk cacar satu kali gitu kayaknya. Kantor ya. Aku lagi di ini di luar sama teman di mana? Aku mau ikut di taman di sini. Teman di mana ya kemarin? Ya ada aku. Itu udah pergi. Masuk ke taman ya.